Kamis pagi, warga sekitar Pantai Sidoharjo, Kecamatan Puring, digegerkan dengan adanya kapal nelayan asing yang terdampar di pantai. Warga yang curiga dengan adanya kapal tersebut segera melaporkan kepada pihak kepolisian setempat untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Kapal dengan 8 awak kapal ini diketahui milik PT Halmahera Jaya Abadi bernama KLM Tunas Makmur jenis GT98. Kapten kapal Akmal mengatakan rombongannya berangkat dari perairan Wakai Tobi, Sulawesi Tenggara pada 4 November lalu. Namun saat tiba di perairan Samudra Hindia, mesin kapal mati. Beruntung, 8 awak kapal bisa selamat setelah lebih dari 1 minggu terkatung-katung di tengah laut. Kapal dengan ukuran panjang 22 meter dan lebar 6,5 meter ini akhirnya pecah setelah dihantam gelombang laut. Warga pun sempat menjarah pecahan kapal dan barang yang berada di dalamnya. Sementara ke-8 awak kapal hingga kini masih diamankan pihak kepolisian Polres Kebumen. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kejadian ini mencapai ratusan juta rupiah. Gimana ini? Kerugian begini, Pak. Saat kita berangkat dari Pelabuhan Wanci, tujuan ke Jawa Tengah untuk mencari ikan. Pelabuhan Wanci. Itu di mana, Pak? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara? Iya, Tenggara. Ya. Tujuan kita datang dari ikan, kita berangkat dari tanggal 4. 4 November? Iya. Setelah sudah 1 minggu tiba di sini, kita ambil pas tali. Itu mesinnya macet. Besi, mati. Ya, mesinnya lagi rusak. Mesin ya? Iya, mesin kapal.